teman-teman semua, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel Kebo Gembul. Dalam video kali ini saya akan mereview jet cleaner terbaru beserta formline terbaru keluaran dari Auto Brani, tepatnya jet cleaner seri AP JJ 8500 dan tabung formline seri AP FL 9000 Pro Series. Untuk video kali ini, di sini saya akan melakukan pengujian atau tepatnya pengetesan dari jet cleaner Auto Brani ini menggunakan tabung formline. Nanti daya yang dibutuhkan itu berapa watt, karena di video-video saya sebelumnya itu banyak sekali teman-teman yang request, "Bang, coba buat video jet cleaner Auto Brani menggunakan tabung formline, itu daya yang dibutuhkan berapa watt?" Seperti di video pengetesan jet cleaner APR AP81 saya kemarin itu teman-teman, nanti teman-teman bisa lihat juga video APR menggunakan tabung formline. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke pengetesan, jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share agar saya lebih semangat dan channelnya bisa lebih berkembang seperti itu. Jadi bisa memberikan info-info menarik seputaran dunia jet cleaner. Sip, mantap. Oke, sekarang semuanya sudah terpasang, pressure gauge sudah terpasang, watt meter untuk pengukur dayanya juga sudah terpasang. Untuk pengetesan kali ini, saya akan mengetes untuk mencuci karpet teman-teman ya, karena kebetulan karpet di rumah saya juga sudah waktunya untuk dicuci. Sekarang saya akan menggunakan nozzle turbo dulu teman-teman. Sip, kita hidupkan mesinnya. Oke, kita tes. Oke, saya buat cuci karpet dulu teman-teman ya.
Oke teman-teman, sekarang saya akan tunjukkan pada teman-teman jet cleaner auto premi APJJ8500 menggunakan tabung foam line itu daya yang dibutuhkan berapa watt. Kita lihat bersama-sama teman-teman. Nah, untuk daya yang dibutuhkan menggunakan tabung foam line jet cleaner auto premi APJJ 8500 ini dayanya sekitar 1450 watt dan tenaga yang dikeluarkan itu sangat kencang sekali teman-teman, beda dari jet cleaner yang kemarin saya tes review menggunakan tabung foam line juga. Ini tadi ada di kisaran 80 bar, jadi jet cleaner auto premi ini tenaganya menggunakan foam line mantap dan hasil busanya itu sudah mulai apa ya, sudah mulai luntur, jadi benar-benar tebal teman-teman ya, seperti di video tadi. Menurut saya sangat mantap jet cleaner auto premi dan foam line dari auto premi ini. Nah, tapi jika maaf teman-teman ya, jika ada teman-teman yang bilang gini, dayanya kok kenceng sekali, kok kenceng apa namanya, kok tinggi sekali lah, seperti itu, dayanya kok sampai 1400 watt. Jadi gini teman-teman, untuk jet cleaner auto premi ini kan juga bisa disetting, misalnya rumah teman-teman 1300, itu seperti di video saya sebelumnya, itu tinggal kita adjust ini aja, kita turunkan sampai di daya kisaran seribuan lah, anggap saja seperti itu. Kita tes lagi. Ini masih 1200. Kita kurangin sedikit lagi. Kita tes lagi. Nah, jadi bagi teman-teman yang listrik rumahnya 1300 watt menggunakan tabung foam line itu masih bisa teman-teman, dengan cara ya itu tadi, pressure adjusternya dikurangi sedikit demi sedikit. Saya berikan contoh buat patokan teman-teman ya, 1200 watt itu di tanda sebelah mana. Di antara 30 sama 30 ini di tengah-tengah teman-teman ya, jadi daya yang dibutuhkan sekitar 1200 watt. Oke, mungkin seperti ini dulu review jet cleaner auto premi menggunakan tabung foam line. Jadi terima kasih sudah menyaksikan video saya hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar saya lebih semangat membuat video-video menarik lainnya seputaran dunia jet cleaner. Assalamualaikum, see you. Oke teman-teman, menggunakan nozzle tip spray tenaganya sangat kencang sekali teman-teman ya. Jadi tenaga jet cleaner auto premi paling maksimal menggunakan pressure gauge eksternal itu berapa bar. Nah, jadi jika teman-teman ingin mengetahui tenaga jet cleaner auto premi ini paling maksimal berapa bar, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Jadi saya itu lebih semangat membuat video-video menarik seperti ini teman-teman. Oke, sip, mantap.